Sel merupakan unit terkecil dari kehidupan. Pengetahuan tentang sel ini sangatlah penting dalam mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja, sehingga pengetahuan mengenai sel merupakan dasar yang sangat penting dalam ilmu kedokteran. Kali ini kita akan kembali ke belakang, yaitu membahas mengenai ilmu dasar kedokteran. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas mengenai biologi sel, yaitu struktur dasar dan fungsi dari organel. Saya Cecep, selamat datang di Ceherang, dan tidak lupa mengajak untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Pada makhluk multiseluler, sel merupakan unit terkecil tubuh dan mampu menjalankan fungsi dasar hidup seperti metabolisme, tumbuh kembang, bergerak, bereproduksi, dan menurunkan sifat. Tubuh manusia sendiri terdiri atas sekitar 5 miliar sel. Sel sebanyak itu harus bekerja dengan baik secara terkoordinasi setiap waktu agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sebagai bagian dari unit terkecil kehidupan, maka sel memiliki ciri khas sebagai makhluk hidup. Ciri khas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel berasal dari sel yang sebelumnya. Sel juga memiliki genom, yaitu suatu set informasi mengenai struktur dan fungsi dari sel. Kemudian salah satu yang terpenting adalah mengenai alur informasi dari DNA ke protein. Hampir seluruh makhluk hidup yang diketahui di dunia ini memiliki DNA yang kemudian diekspresikan menjadi protein. Selanjutnya, sel juga mampu bereplikasi menghasilkan sel baru yang lainnya. Ciri sel berikutnya adalah sel mampu berdiferensiasi, terutama hal ini terjadi pada makhluk multiseluler. Kemudian, sel dipisahkan dari lingkungannya melalui sebuah membran, dan sifat sel biasanya lebih kompleks dari lingkungannya. Sel juga merupakan suatu sistem terbuka dalam kondisi steady state. Sebagai konsekuensi dari ciri-ciri tersebut, maka sel mampu melakukan metabolisme, tumbuh, bereproduksi, bereaksi terhadap stimuli, dan mampu untuk bergerak. Sel memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Sebagai perbandingan, virus yang merupakan partikel hidup terkecil berukuran sangatlah kecil, yaitu 0,01 sampai 0,1 mikrometer. Adapun bakteri berukuran kurang lebih 0,1 sampai 1 mikrometer. Eritrosit atau sel darah merah manusia memiliki ukuran sekitar 7,5 mikrometer. Sedangkan sel tubuh umumnya memiliki dimensi yang lebih besar, yaitu 10 sampai 50 mikrometer. Terdapat pula sel yang berukuran besar, seperti misalnya telur, yang dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Secara umum, sel terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah golongan prokariota, terdiri atas bakteri dan arkaea. Kemudian kelompok eukariota, termasuk ke dalamnya jamur, tumbuhan, maupun hewan termasuk manusia. Terdapat perbedaan yang mendasar antara prokariota dan eukariota. Di antaranya adalah pada prokariota tidak memiliki nukleus atau inti, dan DNA pada prokariota bersifat bebas tanpa ikatan dengan protein inti atau histon. Kemudian pada prokariota juga tidak ada kompartemen seperti mitokondria, vakuola, dan lain sebagainya. Serta ribosom pada prokariota adalah 70 Spedberg, sedangkan di eukariota 80 Spedberg. Berikut ini adalah skema bagian-bagian sel eukariota. Sel terbagi teratas membran sel, dan untuk tumbuhan terdapat dinding sel. Sedangkan isi dari sel terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Sitoplasma sendiri terdiri atas organel dan sitosol. Kemudian organel sendiri dibagi lagi menjadi organel yang tanpa membran seperti ribosom dan sitoskeleton, serta organel yang dengan membran, baik itu dengan single membran maupun dengan double membran seperti mitokondria. Berikut ini adalah contoh skematik dari struktur umum dari sel hewan. Kita lihat di dalamnya terdapat berbagai macam struktur atau organel. Dengan fungsi organel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Membran sel pada sel eukariota selain berfungsi sebagai batas sel juga bermanfaat pada sistem transport, komunikasi, serta koneksi dengan sel lain. Nukleus atau inti merupakan tempat DNA yang berfungsi sebagai replikasi dan transkripsi dari gen. Kemudian sitosol merupakan tempat di mana berlangsungnya berbagai macam reaksi biokimia, misalnya glikolisis. Kemudian mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP.
Selanjutnya adalah retikulum endoplasma yang terdiri atas retikulum endoplasma yang halus dan kasar. Terlibat dalam sintesis protein, terutama retikulum endoplasma yang kasar, lipid, yaitu retikulum endoplasma halus, dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion kalsium. Kemudian badan Golgi yang berfungsi untuk transport dan labeling dari protein, serta daur ulang dari membran sel. Dan lisosom yang merupakan degradasi dari substrat intrasel. Khusus pada tumbuhan, terdapat perbedaan bagian, yaitu pada dinding sel yang selain merupakan batas sel, juga berfungsi untuk mempertahankan morfologi sel, kemudian vakuola yang berfungsi untuk menyimpan makanan, serta untuk regulasi tekanan atau turgor, dan kloroplas yang merupakan tempat sintesis glukosa melalui proses fotosintesis. Ini adalah gambaran skematik yang membedakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan ada dinding sel, kemudian terdapat vakuola yang mengisi volume yang cukup besar di dalam sel, serta tentu saja pada tumbuhan terdapat kloroplas. Adapun berdasarkan massa, komposisi kimia sel sebagian besar berupa air yang meliputi 80-85%, serta protein 10-15%. Sisanya berupa lipid, DNA, RNA, polisakarida, dan garam yang berupa ion. Sel juga sebagian besar terbentuk dari polimer. Polimer dengan berat molekul yang besar dibentuk dari monomer yang berat molekulnya lebih kecil. Rantai monomer ini dibentuk melalui proses reaksi kondensasi, yaitu eliminasi satu molekul air, serta degradasi polimer terjadi melalui proses hidrosilasi atau memasukkan satu molekul air. Ini adalah daftar monomer dengan polimer yang dibentuknya. Asam lemak dan gliserol akan membentuk polimer berupa lipid dan membran. Gula akan menghasilkan polimer polisakarida. Nukleotida menghasilkan polimer asam nukleat, DNA, dan RNA. Serta asam amino menghasilkan polimer berupa protein. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa pada sel terdapat alur informasi dari DNA yang kemudian diekspresikan menjadi protein. Proses ini dimulai dengan proses inisiasi transkripsi dari DNA, yang kemudian DNA akan ditranskripsikan menjadi RNA. RNA kemudian diproses lebih lanjut, dilakukan elongasi, terminasi, capping, dan polyadenilasi. Kemudian RNA ini akan dimaturkan atau dimatangkan dengan splicing intron yang dibuang dari rangkaian RNA tersebut, sehingga menghasilkan mRNA yang matur. mRNA ini akan diekspor keluar dari nukleus ke dalam sitosol. Di sitosol, mRNA dapat didegradasi atau kemudian menjalani inisiasi dari sintesis protein. Setelah proses ini selesai, maka akan dilakukan terminasi dari sintesis protein yang kemudian protein ini dapat dipakai dan jika sudah tidak diperlukan lagi, maka akan didegradasi. Proses transkripsi DNA dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Akan tetapi untuk memulai transkripsi tersebut, enzim ini tidak bisa sendirian. Harus terlebih dahulu menempel di daerah yang namanya core promoter yang berada di sisi hulu dari gen yang akan dikodingkan. Core promoter ini memiliki area yang dinamakan tata box, di mana di sana akan menempel tata binding protein. Selain itu, terdapat pula berbagai macam faktor transkripsi basal yang bekerja bersama-sama dengan RNA dalam menjalankan proses transkripsi. Terdapat pula koaktivator yang akan memberikan fine-tuning seberapa kuat transkripsi gen tersebut akan dijalankan. Selain itu, terdapat pula berbagai macam protein aktivator yang dikendalikan oleh regio enhancer dari DNA. Selain itu, ada pula regio DNA yang bersifat silencer yang diatur oleh represor yang fungsinya adalah sebagai umpan balik untuk menekan atau membatalkan proses transkripsi dari gen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membran sel dan lipid. Membran sel dibentuk dengan komponen utama adalah fosfolipid. Fosfolipid merupakan suatu molekul yang dibentuk dari fosfat, gliserol, dan asam lemak. Fosfolipid ini memiliki sifat utama yaitu amfifatik.
Maksudnya bagian kepala yang terdiri atas kolin, fosfat, dan gliserol memiliki sifat hidrofilik atau mudah larut dalam air. Sedangkan bagian ekor yang terdiri atas asam lemak memiliki sifat hidrofobik atau sukar larut dalam air. Apabila fosfolipid ini dilarutkan dalam air, maka akan bisa membentuk struktur berupa micelle atau struktur lipid bilayer berupa biomembran. Dalam struktur biomembran ini, fosfolipid dapat bergerak secara rotasi, fleksi, gerakan lateral, atau flip-flop di antara dua sisi biomembran. Pada membran sel juga tertambat berbagai macam jenis protein. Struktur protein yang berada di membran dapat berupa protein transmembran, kemudian protein yang terikat dengan lipid, yang dapat berada di sisi sitosol atau sisi ekstraseluler. Kemudian protein ini juga dapat berikatan dengan protein yang lain, yang dalam hal ini adalah protein transmembran. Adapun protein di membran ini memiliki fungsi bisa berupa transport protein atau molekul penambat, bisa pula berfungsi sebagai reseptor, dan dapat pula berperan sebagai enzim. Dan memang baik secara model maupun pengamatan melalui mikroskop elektron, membran sel merupakan struktur yang kompleks. Protein di membran sel dapat kita bayangkan seperti perahu di tengah lautan. Protein ini berikatan dengan berbagai macam struktur penting seperti sitoskeleton, glikoprotein, glikolipid, atau komponen dari matriks ekstraseluler. Struktur-struktur tersebut sangat penting untuk menjaga agar sel dapat berfungsi dengan baik. Dan akhirnya sampai juga di penghujung dari episode Cai Herang kali ini mengenai biologi sel, yaitu struktur dan fungsi dasar dari organel. Nantikan video berikutnya mengenai biologi sel, yaitu dengan tema transduksi sinyal seluler. Saya Cecep undur diri, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.